Dua pemain sayap JDT kini sah ke Terengganu FC. Masih lagi Faisal. Diatur ke tengah semula Faisal akhirnya. Salam sukan. Sebentar tadi, laman sosial Terengganu FC telah mengumumkan secara rasmi dua pemain lincah JDT iaitu Akhir Rashid dan Safawi Rashid sah ke Terengganu FC. Bagi memperkuatkan barisan serangan musim 2024-2025. Sebelum ini, dua pemain JDT ini dikabarkan akan berhijrah ke kelab lain bagi mendapatkan minit permainan. Dan spekulasi perpindahan Safawi Rashid dikatakan akan pulang ke kampung kelahirannya, Terengganu. Nama Akhyar dan Safawi ini sudah berkait rapat dari dulu lagi. Sekiranya Safawi ke Terengganu, sudah pastinya Akhyar turut ke Terengganu. Dan kini, ianya sudah menjadi kenyataan. Perpindahan dua pemain JDT ini adalah secara pinjaman. Sudah pastinya, kepantasan dan kelincahan yang dimiliki oleh mereka berdua ini akan digunakan sebaik mungkin bagi memperkuatkan di bahagian sayap yang diketuai oleh Ivan Mahmud di barisan hadapan. Untuk rekod sepanjang musim lepas bersama JDT, kedua-dua pemain ini masing-masing membuat dua penampilan. Akhyar berjaya mendapatkan 67 minit permainan dan satu jaringan gol. Manakala, Safawi Rashid hanya mendapatkan 42 minit permainan sepanjang musim. Sekian saja untuk info bola untuk kali ini. Jangan lupa subscribe KM Bola untuk info bola yang lebih menarik di masa hadapan.